Oke. Terima kasih buat kelas 10 dan kelas 12, kelas 11 yang singkat nih. Dari kemarin nih. Yang di sini tuh. Tepuk semangat. Bagaimana sih caranya kita menurunkan jumlah sampah di lingkungan kita? Sampah sudah ada tempatnya, ya, sampah B3 pun ada tempatnya, ya kan? Apa sampah B3? Sampah yang disebut dengan e-waste juga ada tempatnya ya.
maksudnya apa di Inggris? Electronic waste. Artinya apa? Sampah sisa elektronik ya. Itu juga harus dipisahkan. Kemudian anak-anakku, hari ini memang kalian sudah dibagi dalam pekerja-pekerja. Tolong kita aktifkan, kita lihat lingkungan sekolah kita. Dan ibu berharap hari ini merupakan gerakan kita. Tapi yang penting adalah dilakukannya setiap hari, bukan hanya hari ini. Setiap saat dan dimanapun kita berada. Di lingkungan kita, di sekolah kita, semua dilakukan. Apa sih yang bisa kamu lakukan setiap hari? Coba ibu tanya dulu. Belajar. Ya, selain belajar, maksudnya hal yang kamu lakukan dalam rangka cinta lingkungan, ya? Apa? Silakan anak tiap hari. Di mana? Oke, bagus. Apa? Buang sampah pada tempatnya. Betul, tepuk tangan. Beda-beda ya jawabannya dong. Yang kamu lakukan dalam rangka cinta lingkungan apa? Tidak membuang air. Air mematikan keran. Mematikan keran saat tidak membutuhkan air, ya. Tidak mencakupi tanaman. Tiap hari tuh, ya memang nggak cakupi tanaman ya tiap hari. Oh, jangan istirahat itu artinya. Iya, ya, soalnya ibu lihat begini nih. Nah, ini kelihatan nggak, nak? Kelihatan ya? Kasihan nggak? Ini penyebabnya apa? Karena ada yang lewat. Padahal tahu di situ ada pohon. Pohon ada di situ, tapi dilewat terus. Itu ya. Itu contoh ya. Bahwa cinta lingkungan itu diharapkan bukan hanya dibicarakan tapi dilakukan, aware gitu loh dengan lingkungan. Apalagi mengurangi sampah, mengurangi mengandung sampah dalam berbahan plastik. Caranya tidak membawa botol apa dalam botol plastik. Bawa tumbler kan masing-masing? Ya, ada lagi kan? Apa? Ya, sama dengan yang tadi. Apalagi? Kenapa juga transportasi untuk menggunakan transportasi juga? Ya, mantap. Menggunakan transportasi umum. Menghemat listrik. Betul. Iya, betul kan? Jadi kalau selesai pembelajaran, selesai kamu mau pulang, AC dimatikan kan? Saat ibu mau tanya, berapa pengaturan suhu AC di ruangan yang benar? Berapa? 20. Berapa? 24. Tepuk tangan dong buat belakang. 24. Bukan 18, bukan apalagi 16. Jadi 24 ya, settingnya 24. Jelas? Ada lagi. Kalau keluar ruangan, cahaya listriknya tidak diperlukan,
harus dia dimatikan, dipadamkan, ya, lampunya. Apalagi nak, banyak ya yang dilakukan setiap hari. Kamu bawa tumbler, ini juga sudah bukti cinta lingkungan. Kamu bawa tempat makan sendiri tanpa membuang sesuatu dengan plastik, itu juga cinta lingkungan. Ayo kita kurangi sampah. Mau kita kurangi sampah? Mau? Ke depan, kami tidak menyediakan lagi tempat sampah di depan kelas. Ya? Kalau kalian punya sampah, dibawa pulang sampah. Ya? Kalau makan di kantin, kan ada tempatnya, bawa tempat sendiri dari rumah. Ya kan? Bawa tempatnya sendiri dari rumah, terus minta makanannya di kantin pakai tempat kamu. Ya? Setelah selesai, bisa dipotok dulu, nanti cuci yang bersihnya di rumah, gitu ya. Ya. Iya. Banyak saus ya. Kan pakai tempat makan. Ya, bawa piring sendiri atau bawa apa sih namanya itu? Oprek. Ya, bawa oprek sendiri. Ya kan? Jadi kurangi sampah plastik ya. Nanti kalian sudah dibagi dalam kelompok-kelompoknya, akan dikasih penjelasan pengirinci oleh Ibu Ranti dan Pak Dandan. Ya, sudah tahu belum kelompoknya masing-masing? Siapa ya kalau punya kelompoknya? Ada? Yang belum punya kelompoknya, silakan bersih-bersih kelasnya. Ya, yang ingin sekali menciptakan sesuatu dari sampah, ya, dari hal yang tidak berguna menjadi berguna, silakan bertemu dengan Abi. Pokoknya 3R, ya. Ada yang mau tanya lagi tadi? Oh ya. Iya, itu ada yang tanya, kalau lagi pilek bagaimana Bu? Kan ada buang sen gitu ya. Jadi di bawah, kan kalau pakai tisu kamu tempatkan, ada sampah infeksius, tempat sampahnya khusus ada di toilet. Ya, sampah infeksius, tempat sampahnya khususnya di toilet. Ada tempat sampah di toilet kan? Seperti itu ya. Ya, apa lagi? Kalau sampah di kelas itu selalu piketnya di rumah. Kalau sampah di kelas itu paling debu ya. Ya kan? Apa? Tisu kertas. Lah itu makanya dibawa pulang. Yang ditinggalkan di kolong, yang punya kolong meja itu dibawa pulang. Orang itu yang duduk di situ yang bawa pulang. Ya, kalau kita bersama-sama melakukannya, anak-anakku, ada nggak yang bakalan marah-marah karena harus membersihkan sampahnya orang lain? Ada nggak? Tidak ada. Masing-masing lakukan sendiri-sendiri. Yang belum sadar lingkungan,
coba dikasih tahu baik-baik ya. Nah, teman kamu siapa sih, bro? Bro, bawa ya sampahnya pulang gitu ya, bawa sendiri ya. Ada lagi kan seperti kita tahu koperasi kan ada kayak susu bu, ada mata susu, terus ada serius kan juga ada sampahnya bu. Itu kalau kita bawa ke kelas kita simpan dulu bu, baru bawa ke situ apa kita bawa pulang dulu yang sampah yang kita punya di koperasi? Ya nanti disediakan tempat sampah di depan koperasi ya. Karena apa? Kalau bekas susu itu kan sebenarnya bisa diminimalkannya. Jadi nanti kamu dalam masa literasi dikasih tahu cara membuat sampahnya menjadi tidak besar volumenya itu, dipipihkan gitu ya, sampah apa itu, sampah sesekali mungkin ada saatnya ya kita tetap menggunakan botol misalnya gitu ya, itu dipipihkan jadi nggak besar volumenya. Sekarang kan kamu habis makan apa nggak dipipihkan, jadinya volumenya besar kan sama ya. Ya nanti dikurangi. Di koperasi juga tidak menjual makanan yang berkemasan plastik ya. Apalagi sudah baik, supaya tidak berlama-lama ibu serahkan kepadanya kembali. Terima kasih anak-anakku semua mau berpartisipasi. Kita kebersihan Mas Agus, kebersihan kita Mas Agus ya, Mas kita kakek bersihin kamar mandi juga Pak. Hello guys.
Ada dia. Bukan saya kasus. Kasus. Jangan diserut dulu, biar semuanya aja mati. Iya. Saya mau disuruh Pak Erin buat video TikTok. Ini lumayan lumayan. Kita keluar dulu. Oke. Bagus nih. Dapur. Ya saya sama Cut, tapi Cutnya kan dokumentasi, terus saya melamar Mas. Berarti yang berarti. Izin ya Pak. Hitung buat Mbak. Pekerja kebersihan. Pekerja kebersihan, ada sapu di belakang satu. Pak, di mana? Di belakang ya? Di belakang ada sapu, Pak. Ibu. Wajahnya di mana? Gue cariin, gue tanya seminggu sama Jiran berarti.
Udah. Belum. Baru cuma baru doang. Oh, boleh. Mau gue. Oke, ini kan tanya juga. Berdua doang, gue. Bisa ada. Terus gue ngapain udah kebisian itu? Udah nyapu-nyapu. Iya, ada kecoanya tuh. Jadi sebenarnya tadi yang perempuan Nadira sama Rina. Tadi tadi di jalan-jalan doang buat apa? Halo, Sar. Vlognya, vlog. Halo, guys. Don't forget subscribe, guys. Jangan lupa nonton, guys. Nadira, disuruh ngapain? Disuruh nampil TikTok. Jadi nanti nampilin apa tujuannya masing-masing. Nadira, Rina diam satu di sini. Nadira, Merina di sini satu. Persiapan. Ini? Ini mungkin tanya. Beda-beda, beda-beda. Ini tiga. TikToknya bareng semua. 3R. Nadira. 3R ya. TikTok kita buat bareng. Disuruh ngapain? Cuma jalan-jalan dong. Rina looks so beautiful today. Thank you, Mr. Bintang. Thank you, Mr. Bener-bener. Begitu deh, biar kelihatan. Kita bocor di kamera. Hai, Serapa.
Terima kasih.